Assalamualaikum dan salam sejahtera. Demo apa khabar? Semoga sihat dan ceria semua hendaknya insya-Allah. Untuk video kali ni, MK nak share kat korang cara nak buat tiang kemah sendiri ataupun DIY tiang kemah. Tiang kemah ni dekat kampung MK, kat Besut, diorang panggil ten pole. MK tak sure sebut tu betul ke tak. Sebab lama sangat dah tak balik Besut. Tapi rasanya betul lah, ten pole dia orang panggil. Tak ataupun kita guna tiang kemah lah, senang lah. Sebenarnya benda ni dah viral dah. Dah ramai dah camper share macam mana nak buat tiang kemah ni sendiri ni. MK sendiri pun dapat daripada camper lain. Tak kisahlah kita panggil apa, janji barang yang kita masukkan tu sama. So barangnya tu seperti ni. Macam tongkat. Tongkat orang buta. Dan boleh cantum-cantum-cantum panjang. Dan di hujung sekali ada tajam macam ni. Dan ni untuk cucuk kat kemah. Semenjak dua menjak ni, kebelakangan ni ada dijual yang lebih fancy dan lebih sleek. Yang macam ni. Fungsi dia sama juga. Cuma ini tak payah cantum, dia boleh pegang sebatang macam ni dan boleh buka je, panjang juga. So dekat hujung dia pun ada yang tajam macam ni. So fungsi dia samalah, janji kat depannya dia tajam macam ni. So yang kegunaan tajam ni untuk cucuk kat kemah lah. Cucuk kat kemah untuk dirikan kemah. Yang kemah tu pula bukannya kemah dom ataupun kemah unta yang tengah famous sekarang ni. Tapi kemah yang orang buat fly sheet, ada yang panggil tarp dan apa nama lagi lah. Bentuknya macam ni. Contohnya yang hijau, yang biru ni. Hijau pula, yang biru ni. Yang ni pun satu lagi sampel. Ada, okay, ada banyak saiz. Yang ni 4 meter kali 5 meter. Ada lagi yang lebih besar, 6 meter kali 6 meter. Dan macam-macam saiz lah kat luar sana. Okay, yang tajam ni kita akan cucuk dekat kemah tu lah, ataupun fly sheet tu. Kat tepi fly sheet tu, korang akan nampak benda macam ni lah. Ada lubang ni. So benda ni akan masuk kat dalam sini untuk pegang kemah tu. See. Alright. Sekarang tiba masanya kita DIY. Untuk DIY tiang kemah ni, korang kena ada dua benda je. Yang pertama, batang penyapu ataupun batang cat yang macam ni, yang boleh dibeli daripada kedai hardware dan juga Mr. DIY. Yang MK beli ni daripada Mr. DIY. Dekat Mr. DIY tu ada dua jenis, ada yang panjang 3 meter dan yang panjang 2 meter. Yang MK beli ni 2 meter panjang dia. Sebab apa beli 2 meter? Sebab tinggi MK 1.75 meter. So dah cukup tinggilah untuk dirikan kemah, lebih daripada ketinggian MK. Untuk MK berdiri, tunaikan solat dan buat apa-apa aktiviti yang perlu berdirilah. So dia punya boleh buka macam ni. Dia buka macam ni. Jadinya panjang dia ni dalam 1 meter lah. Bila dia buka jadi 2 meter. Okey. Dan barang yang kedua, korang kena ada skru macam ni. Yang ada nut yang boleh pusing-pusing masuk. Panjang dia dalam 2 inci. 2 inci pun dah cukup. Lepas tu yang ketiga, of course, kena ada lah spanar. Ataupun kalau tak ada spanar, benda macam ni pun boleh. Yang ada lubang tu lah, kat tengah. So, apa yang korang perlu buat, korang buka yang depan ni. Dan skru yang ada ni, nampak pula nak buka. Okey, skru tadi korang masukkan je ke dalam batang yang kita cabut tadi. Macam tu. Lepas tu masukkan nut dia.
macam tu. Tapi ni tak cukup panjang. Kalau kalau kau perasan dia tak cukup panjang kan. Sebenarnya dia ada lagi kat dalam sana. Korang kena pusing sampai habis dia keluar. Okey, jadinya macam ni. Korang boleh masukkan balik ke dalam tiang tadi. Tada. Jadi sekarang MK ada dua jenis tiang kemah. Nampak macam tak sama, tapi function dia sama je. Nak cucuk kemah tu kan. Ha. Yang ni kalau beli tengok dekat Shopee ke Lazada ke, ada orang jual boleh cecah sampai RM80, RM79 macam tu. Tapi ada yang murah, pandai-pandailah cari. Sampai RM40 pun ada, tapi lambat-lambat habis stok. Kena cari cepat. Yang ni harga dia dalam belas-belas ringgit lah. Ha. Okey, kalau MK ukur start daripada belakang ni ke depan, ha, nampak tak panjang sikit lah yang DIY ni. Yang DIY ni panjangnya lebih kurang 120 cm. Yang dah ready made ni, yang dah siap ni, panjang dia 90 cm. Apa-apa pun dua-dua ni agak panjang lah untuk bawa hiking, untuk hiking dan camping dalam hutan. Yang sesuainya yang panjang macam ni bawa dalam kereta, yang boleh park kereta tepi campsite, sesuai lah. Sebab nak angkut ni agak panjang lah, tak muat. Kalau nak bubur dekat haversack boleh bubur lah, boleh je nak bawa, tapi terbonjur keluar macam tu lah. Kalau yang nak hiking, nak masuk hutan, nak pasang flysheet, sesuai bawa yang style lama ni lah. Yang sejak dulu lagi dipakai oleh camper-camper. Yang ni panjang dia dalam 20 cm je. Yang memuat lah masuk dalam haversack. Yang paling kecil 35 liter macam ni pun muat masuk. Oh, tak cuba dulu. Abaikan. Okey, setakat ni saja perkongsian MK untuk kali ni. Apa yang baik tu korang ambil, apa yang terelok tu korang jadi sempadan. Yang penting apa yang korang buat, risiko tanggung sendiri. Setuju ke? Kalau korang rasa nak video daripada MK lagi, jangan lupa tekan button subscribe. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga demo sihat sokmo, semoga demo ceria sokmo. Assalamualaikum.